Seterusnya kita akan memperdengarkan pula cerita daripada adik peserta nombor 4, iaitu adik Izul Harith bin Zainal dari Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang akan menyampaikan cerita bertajuk Tuyul. Dari Melaka pergi ke Bota, singgah sebentar di Masjid Negara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih pengerusi majlis, yang dihormati para hakim, yang bijaksana, penjaga masa yang setia, para hadirin yang ceria. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah T-O-Y-O-L, Tuyul. Pada zaman dahulu, penduduk kampung Pasir Salak telah digemparkan dengan kejadian kecurian. Hari demi hari, ada sahaja penduduk kampung yang kehilangan wang ringgit. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Sudahlah, pendapatan mereka tak seberapa. Malah, wang sedikit itu pun dicuri juga. Akulah. Siapa lagi? Akulah yang akan dipersalahkan jika berlaku kecurian di kampung. Namaku Tuyul, badanku hijau, perutku buncit, telinga capang, kepala botak, hobiku mencuri wang ringgit. Pada malam bulan mengambang, ketika aku sedang mengira biji kacang hijau, Pak Mamat memanggil aku. Kawan-kawan nak tahu kenapa aku dipanggil? Pak Mamat, tuanku yang pemalas itu memerintahkan aku untuk mencuri wang di rumah Tok Ketua. Terjingkit-jingkit aku berjalan. Rumah Tok Ketua menjadi sasaran. Wang dan ringgit menjadi taruhan. Halal dan haram tak dihiraukan. Akhirnya, badanku yang comel membolehkan aku menyelinap masuk ke dalam rumah Tok Ketua. Iya. Baik perutku yang buncit menyukarkan pergerakanku. Akhirnya, aku berjaya menjumpai wang yang disimpan oleh Tok Ketua. Hai, satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit, empat ringgit, lima ringgit. Alamak, terbatuk pula. Sedang aku leka mengira itu, tiba-tiba Tok Ketua muncul di hadapan pintu biliknya. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Dengan tidak semena-mena, tubuh badanku menjadi panas. Dadaku terasa sesak. Perutku yang buncit bagai dihenyak-henyak. Aduh! Tolong aku! Panas! Maafkan aku! Maafkan aku!
semakin lama, semakin lemah. Dan airnya terus terhenti. Aduhai malang nasibku, terkurung dalam butul kaca. Tak siapa dapat menolongku, bersemadiku selamanya. Dengan kawan, ingatlah wahai rakanku, mencuri itu berdosa. Jauhi sifat masmumah, turutilah perintah Allah. Sekian, terima kasih. Demikian dari persembahan daripada Adik Izul Harith bin Zainal daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang telah menyampaikan cerita bertajuk Toyo.